tells of a band of noble warriors known as the Guardians of Ghul. Whenever trouble is at hand, seek them out, for they are sworn to protect the innocent and vanquish evil. Tanya gimana Pak, kok nggak ditebang? Apa punden atau gimana? Buat mana ditebang? Kita wancet ke zaman kuno-kuno biar nyampe. Wancet ke di wancet. Pernah ada bata kuno Pak? Ditemukan botok kuno? Masih merah. Kesurupan? Nanti nyugu-nyugu mereka Mbak? Bebien. Nyugu-nyugu. Bisa nih mau botolnya tadi. Oh, ceritanya kepo ini kurang belum. Dan lengan tadi kurang pun ada lebih kepo. Angker, ini perlu bengket pun angker. Oh, saat ini tinggi angker. Oh, ada apanya Mbak itu Mbak penunggunya? Ono sundel bolong. Ono ulonnya pote, beceng pote, lele pote. Ulonnya pote ku, ya itu sih nanti. Apa sundel bolong? Ada yo, yo biar ni kau zaman ni sih dulu embong itu dulu naik kau. Are-are gelo ana kono tu dibedani ngono. Oh, ana arek ayu rek. Selitu gak karuan. Ana kono iku ge kepo iku. Are sing ngono gak karuan wis. Iki yo yo nang ge kepo kono. Kekeren rewes ya arek. Wah, bolong. Tapi jare rame nek saiki sing pun nenten kono nenten kono kono pun rame. Apa kepiting putih tuh Mbak gimana? Ada nih sore. Oh. Winter panjat loh mas. Winter panjat. Oh pohonnya itu nggak bisa besar mbak. Guys, yo biasa. Yo samono itu. Kepohonan ya samono. Katanya ada penunggunya naga atau ular ya mbak. Ular putih mas. Ular putih. Ada ini kan penunggunya yo kaki udah mesti mati. Soalnya dua tangan itu di Pati Ulia. Oh, pernah ada peninggalan kuno Mbak Bata atau pernah ditemukan apa di situ nggak? Ah, no, ya saya isko. Oh, itu pernah gimana Mbak? Namanya punden atau siapa itu? Kapunden ya wis kepo di kepo lu, tidak kapunden. Tempat keramat. Apakah dulu pernah di itu Mbak? Di Sogo atau Cok Bakal? Ya, di Sogo ya isko di bolong. Oh. Ini yang bang doang. Iya. Iku di Jogja. Iya, itu di Jogja. Iku ya karena aku yang diceritakan ini makku. Makku mati ini tahun 80. Masa umurnya 80, mak 80. Selain enten cerita welut putih, kalinowo ular putih, kepiting putih, lele putih lah. Lele putih itu ceritanya gimana, Mbak? Ya, ya, saya nak kono itu, Mas Kai. Ya, saya nak kono, 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 itu kan yang kere ya kak masih diwai lele kepeting ulung putih ya pancet ya nukun kata dia apa-apa aku gak diganggu iya ini diganggu ya ya bu gak ngerti ya ini diganggu ya apa gak ngerti cuma ya gak diganggu itu ya gak apa-apa ini diganggu ya ya bu bu apa sih awak emang bu ditampak bu yoko bener lu kalau ya uji kepun gede sini gede ya dia sama pernah itu mbak ada orang kelihatan kayak benda pusaka atau gimana cahaya oh anu nggak ada mbak no on ini pun di pusaka pusaka unu unu itu tahu no karena pabrik Sok ada waktu tandur. Oh, sok di situ. Iya. Oh. Ini kan waktu sedekah bumi. Sedekah
ke bumi itu dicatet waktu tandur itu sogo waktu metik metik pari itu ini zaman oh sogo di pohon kepo tadi? Kepo ini gak ngono ya gawe kebiasa oh sudah jadi situ saja mbak ya ceritanya iya ngono biasa benar. Oh iya ya YUTBH Sekarwangi kita melihat lokasi dulu, sudah berada di lokasi. Ini lokasi target. Tim sudah siap. Ini tim masih mengamankan dari ular-ular betina. Ular-ular betina. Wes kok njak dobrak wah. Sama mrene iki. Ya, prosesi sudah akan dimulai oleh Gus Ahmad Basori Jagat Bumi. Original ya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada settingan. Yo. Tidak bawa apa-apa, tangan Gus. Ya, tidak bawa apa-apa. Aman. Semuanya belakang aman, tidak ada apa-apa. Tidak ada settingan atau rekayasa atau sulap. Ya. Di Jagat Bumi sedang menyiapkan piandelnya dulu untuk bertarung. Gimana Gus? Ini sebenarnya pohon apa ini Gus? Ada apanya Gus ini? Ini salah satu simbol tempat peristirahatan para petani atau orang-orang yang sering menyebut sanggar atau taspen tempat peristirahatan pesapen atau tempat peristirahatan. Oh, tapi apa benar petani. Gus di sini ada sundel bolongnya Gus? Kalau memang eksistensinya memang ada sosok makhluk, memang di sini ada salah satu benda penunggu atau canggar, istilah untuk kemakmuran ya, kemakmuran penjaga istilahnya. Oh. Untuk para petani. Berupa apa Gus makhluknya? Ya kalau memang sosok wanita, memang penjaga. Memang dia eksistensinya di sini. Ya. Dari tempat ke tempat, memang peristirahatan kalau di atas jam 10 dia kembali ke lokasi sini. Oh, di atas jam 10 malam ya, dia kembali. Berarti di riwariwit Gus di sini ya? Iya. Aktivitasnya sini, jam 10 malam kembali. Oh. Jadi mereka tidak sejahil sosok wanita Gus ya? Iya. Tapi tidak jahil Gus. Tidak. Katanya di sini ada lele putih itu benar Gus? Kalau lele putih memang jelmaan salah satu lambang atau simbol kejayaan kemakmuran ibaratnya di situ. Oh, simbol kejayaan iya. Gus ya. Jadi memang salah satu penunggu desa atau sosok sesepuh penjaga desa. Iya, iya. Iya, Gus. Terima kasih atas penjelasannya. Kita akan mulai. Ya, ini di Jagat Bumi sudah mulai berinteraksi. Ini sinten, Mas? Enggak ada, Gus. Pokoknya putri ular putih atau Mbah Lele Putih. Eyang Lele Putih. Ya ini Jagat Bumi sudah mulai. Mas Patrick jangan lupa pantau bila ada serangan.
pantau belakang jatuhnya. Jatuh situ. Bisa nempel kain. Iya. Coba nempel di kain. Mungkin nempel di kain itu. Itu loh. Iya. Hati-hati menginjak tanaman padi. Ada. Besi, besi. Enggak ada. Berawat berarti. Berawat. Dibalik, dibalik. Enggak nempel tiga. Sampai angkat, angkat. Angkat ini ya. Nah. Sampai ke kali ini. Ya, si jagat bumi sedang mengulang kembali. Benda tidak bisa menghadir atau wujud. Ya, Gus. Mas Patrick ganti senter aja, Mas Patrick ini. Pakai-pakai ini. Pakai. Oke. Ya, sudah hadir. Awas, awas. Kayak ada si Anda men. Gitu. Sebelah kereta. Oh, awas aja tinjak masih kok. Oh, nah, ketinggalan. Nah. Ah. Eh, di kain. Eh, sampean kain. Kain, 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 kain. Kayak pataka. Kayak daun ya. Langsung tunjukkan ke kamera benda apa itu? Enggak semen kayak kembang ya. Oh, ada kepiting itu. Kepiting. Kasih bunga. Klewer. Tambak. Tuh, tapi pecah Mas Gim. Pamengkang langit. Ya Allah, istimewa sekali. Namen ngeten iki di tetep. Istimewa sekali. Kita mendapat pusaka. Ojok gua nang kene. Pataka. Jangan dibuang. Sampeyan nopo resiki. Ini pusakanya istimewa sekali. Sepuh, sepuh banget, pol sepuh. Kata Ki Jagat Bumi energinya di sini luar biasa.
Ya. Mohon maaf pemirsa, ini tadi terjeda ada suara raungan seperti harimau putih. Jadi di sini penunggunya makhluk astral serba hewan putih. Ini di jagat bumi sangat spesial sekali, limited edition. Ini mengambil mustika Eyang Lele Putih. Mustika Lele Putih. Ini di jagat bumi langsung berinteraksi setelah dihambur-hamburkan bunganya. Baru kali ini di jagat bumi mengambil mustika Lele Putih. Istimewa sekali, dari jamaah-jamaah lama tim burung hantu belum ada yang mempunyai mustika Lele Putih. Dan seperti apakah wujudnya? Istimewa YUTB Yaskarwangi pada malam dini hari ini, padahal belum dini hari ya, di jagat bumi sudah mulai meranjak ke pohon, di jagat bumi sudah mulai beraksi. Ini mengambil mustika Lele Putih yang diharap-harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Head, semele head. Head. Ya Allah, ya man huwa alladzi la ilaha illa huwa. Ya, kita melihat di atas ini tadi ada raungan. Ini di jagat. Ya, Ki Arya Pedok sudah membantu. Saya mendengar ada suara kayak gerong-gerong. Ada suara cewek tertawa di belakang. Tambahi kembang satu. Bunganya tambah satu kurang. Permisi, permisi. Saya mau melihat prosesi mustika Lele Putih. Ini istimewa sekali, belum ada yang punya dan sangat langka. Permisi, monggo sedikit. Saya mau melihat Lele Putih itu seperti apa itu. Ya. Saya penasaran. Ini jagat bumi sudah berinteraksi. Saya matikan dulu flashnya, takutnya mengganggu. Ya, yang lainnya, Mas Patrick jangan lupa bantu doanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Ayo, kain. Kain, kain. Kain, kain, kain. Mustikanya sudah dapat. Bendu, bendunya apa? Itu anu. Bendu. Awas. Seperti apa mustika Lele Putih? Wah, ternyata benar. Seperti tetesan embun mustika Lele Putih ini. Jos. Ini itu dia ternyata mustika Lele Putih. Ngeri ngerong lur. Ayo. Ya. Awas, ada yang. Ya. Di jagat bumi sudah mulai mundur karena setelah pengambilan mustika Lele Putih energinya kesedot. Ini kita tim kembali.
baru kali ini juga mustika lili putih dan juga tombak pataka yang aneh seperti pamengkang langit. Dan alhamdulillah saya korban sandal satu. Waduh, aku ya coba jagat bumi. Panale pedot. Alhamdulillah hirobil alamin, ini langsung pengetesan mustika lele putih. Langsung dites kepada yang punya hajat. Yang apa? Yang itu, yang request dites nunggu sepi orang. Ya, langsung persiapan. Ya, potong ya satu. Del, putus. Original. Bentar Gus, saya fokuskan. Ya, putus itu rambutnya. Ori, ya Gus. Kehebatan mustika lili putih langsung dites. Wah, itu kayak bercahaya, Lur. Lulu. Ayo, tangan ini, Mas. Tangan. Mas Lukur. Baru kali ini YTB Askar Wangi. Baru kali ini YTB Askar Wangi mendapatkan mustika langsung dites kepada yang punya hajat. Ngeri ngerung. Mana? Kayak ini Mas beda semen simpen. Gak ketok uang, pikirannya aneh. Sesuai uang. Anak lima itu. Anak. Dan maco selawat ping gitu. Nah, langsung tidak makan, langsung mendapatkan power. Lah, putus. Berapa kali? Ada masa aktifnya berapa? Oh, jadi kali? Kalau 1 2 3 4 kebal lebih dari 4 tembus. Oh, ada kadarnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oh, berarti tadi masih adaptasi. Oh, adaptasi. Lagi. Masih apa? Penyatuan energi. Ya, Mas. Siap. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan bahkan 30 tidak putus sama sekali setelah adaptasi, Lur. Sampai bungkus langsung. Awas hati-hati karena kecil sekali. Ya, setelah tidak menggenggam mustika, Apakah energinya masih ada? Wah, putus. Tidak menggenggam mustika. Satu kali. Tadi berapa kali? Itu harus dipegang. Dibawa. Kesak. Ya, YTBH Askar Wangi, kita sudah selesai di prosesi lokasi mustika, pengambilan mustika lili putih dan tombak punjernya langsung. Nah, ini lokasinya. Nah, ini bersama tim yang ngambil jagat bumi dan Mas Hakim. Nah,
alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, tidak ada kendala apapun. Kanti rito ugi pangestunipun Gusti Allah lan syafaatipun Kanjeng Nabi. Siap, siap. Jos. Sehat wal maksiat. Sehat wal maksiat. Jadi ditiru, Rek. Jangan lupa sebrek, jangan ditiru ya. Sehat wal maksiat.